kita kan sebenarnya rakyat Malaysia ni bukan setakat ramai yang talented, ramai juga yang bijak pandai. Okey, ini nak cerita tentang pelajar Malaysia yang terpilih daripada lebih 40,000 permohonan. Ada dua rakyat Malaysia bakal ke Harvard. Wow, tanda-tanda. Okey, cerita tentang kolej Harvard ni bukan pencapaian yang mudah. Katanya untuk pengambilan kali ini, diorang terima lebih 40,000 permohonan. Dan daripada jumlah tersebut, hanya 1,980 je yang diterima masuk. So imagine macam mana kita rasa bangga rakyat Malaysia tahun ni. Katanya namanya Muhammad Akil Azmi dan juga Zad Chin Cici berjaya menempatkan diri dalam kalangan pelajar yang bakal ke College Harvard. Wow. Dan dia ada share juga kat Twitter. Akil ni, dia kata it's been 5 months since dia dapat offer. Tapi dia kata moment dia dapat email 8 pagi, dia terus sujud syukur. Dia kata macam dia baca tu, dia rasa macam tak percaya. Betul ke tak? Wow, Dayah. Dayah baca tu, berita kan? Ni special kat Borak Kompetiam ni. Apa dia? Kita bawa tuan dia. Akil Azmi tu ada di Borak Kompetiam ni. Ada ya? Mana kita dengar cerita dia tu? Ya. Kita nak cerita masuk. Wow. Akil. Mana? Cepat. Silakan. Okey. Alright. So sekarang ni kita ada Akil Azmi. Dan kita ada juga lagi satu tu, lagi seorang tu. Sahabat dia tu yang dapat bersama dengan kita tapi video call. Oh, video call. Akil seorang je dapat. Akil, apa khabar? Alhamdulillah baik. Baru baca Akil punya Twitter. Itulah. Saya sujud syukur. Okey, nak tahu juga Okey Akil. Setahu saya lah, saya baca dia kata last intake Rakyat Malaysia dapat pergi 2017. Kan? Yep. So you macam mana, adakah memang it's your dream? Saya rasa selama ni saya memang berharap untuk dapat pergi sejak saya mula apply ke College Harvard tu. Dan alhamdulillah bila saya dapat tawaran untuk masuk tu, memang saya gembira. You memang dream of it lah. Yep. Okey, sekarang ni itu kita bercakap dengan Akil. Akil, ini video call kita ada Zad Chin juga. Hello. Hello. Hai. Wah, baju dia tak nampak tu. Ayah kan Harvard ke apa? Harvard, bukan Harvard ke tu? Baju tu tulis apa tu? Bukan Harvard eh? Harvard. Represent Harvard. So sekarang okey, apa tu, awak berada dekat Ipoh Perak sekarang. Tapi tak mengapa. Sekarang ni musim dah tahun 2020, kita boleh sembang saja. Virtual je. Ya, virtual je. Jadi kita tak tanya siapa, nak tanya Zad dulu ke nak tanya Akil? Tadi kita tanya Akil pasal memang plan ke target. Macam you pula, macam mana Zad? Memang you always dream nak masuk Harvard ke ataupun okeylah is one of your choice. Macam mana kau? One of my choice lah, like saya nak masuk top universities guys dari dunia, so Harvard adalah di top list kan. Jadi saya memang dream untuk masuk ke Harvard lah. So bila you dapat tu, macam mana perasaan you? Macam you know bila you dapat the news, maybe email kan? Saya jerit dalam kereta lah. Wow. You jerit dalam kereta seorang-seorang ke ada ramai dalam kereta tu? You seorang je? Tak. Saya dan kakak saya dan mak saya, kami semua jerit di kereta. Wow. Okey, Akil. Itu Zad kongsikan. Dia kongsikan moment tu dengan parent, dengan apa kakak dia sebagainya. Macam Akil, kat mana Akil waktu tu? Sebab kita semua tahu, Harvard ni siapa dalam dunia ni tak kenal. Yalah. Kalau sebut Harvard je orang macam, wow, dia ni memang bukan orang biasa. So, application banyak tapi nak nampak maksudnya susah. Macam Akil, mungkin Akil boleh kongsikan pengalaman sebenarnya. Apa yang Akil rasa bila Akil dapat tawaran tu dan Akil waktu tu dekat mana dan sebagainya? Saya ingat dengan jelas masa tu hari Jumaat. Saya dalam bilik tidur saya. Okey. Dan saya memang dapat tahu yang keputusan tu akan keluar pukul 8 pagi. Okey. Jadi saya lepas saya solat subuh, saya tak tidur baliklah. Okey. Saya hanya macam banyakkan doa, solat duha. Sehingga pukul 8 tu, tepat pukul 8 tu saya check di handphone saya. Dan macam itulah, alhamdulillah bila saya, seperti saya katakan dalam Twitter saya, bila saya dapat tahu saya dapat masuk, saya terus buat sujud syukur. Terus sujud syukur. Waktu tu siapa, tak ada siapa kat keliling lah? Oh, tak ada, saya seorang je dalam bilik saya waktu tu. The first one untuk tahu selain dawak siapa? Parents saya lah. Saya terus bagi tahu parents saya. So, mereka semua happy memang? Yep, memang happy lah, memang excited. Wow. Okay, itu dia punya momen. Tengok kalau perempuan dalam kereta terus menjerit. Macam dia sempat solat, relax, turun bawah bagi tahu parents. Okay. Akil, kenapa? Tak nampak muka Akil, Akil macam nak menangis ke? Tak. Berkenang ke? Mungkin sebab saya teringat balik kot. Memory tu. Wow, precious the moment dia. Kita nak tahu juga, macam kita tanya Zad dulu lah. Okay, apakah jurusan ataupun bidang yang anda sambung belajar di Harvard?
Betul? Dia bicara untuk disambung dengan kecilan Einstein. Pengajian itu. Pengajian? Pengajian itu. Dengar tak, Zack? Pengajian tuition. Social. Oh, okey. Itu memang you punya choice ke macam mana? Saya punya choice lah. Okey. So best lah. Okey, kalau nak tahu juga macam you kata you study pengajian social. So you maksudnya nanti you punya ambition, cita-cita benda punya pekerjaan tu cabang mana tu? Cabang dalam AI mungkin like pengajian dan apa pengajian social dan AI. Okey. Itu tu Zack lah. Cool. Untuk Akil pula, jurusan apa? Saya pilih untuk apply jurusan matematik dan falsafah. Wow, matematik dan falsafah. Itu memang something you memang suka ke macam mana? Ya, memang saya minat dua bidang tu. Okey, so kiranya nanti kira degree eh. Yep. Okey, after that you nak sambung lagi ke? Diorang kata nak master PhD dan sebagainya. Kira macam mana? Saya masih memikirkan, tapi kalau boleh lah memang saya nak sambung sekurang-kurangnya ke peringkat master. Wow. Okey, so setiap orang ada plan berbeza. Mm-hmm. Okey. Baik, Adizat nak tanya, you ada this project Boundless kan? Ya. Okay, you as the founder, mungkin you boleh cerita sikit apakah yang mendorong Zack untuk mendorong buat projek ni? Saya dan kawan-kawan saya dulu menghadirkan ini projek Okay, right. Zack, sebenarnya secara jujurnya saya rasa kurang terang, tapi maybe kalau orang nak tahu lebih banyak tentang projek you ni macam mana? Dalam IG adalah Instagram dan Facebook boleh lihat. I see. Okay. Okay, nak tahu juga kan pelajar-pelajar bijak seperti Zack dan juga Akil ni. Zack, you sekolah mana? College UEM. Akil. College Yayasan UEM. Wah. Wow, saya rasa college ni mesti sejauh, wah, dua student kita wakil Malaysia. Okay, sekolah menengah. Samtaj Shah Alam. Shah Alam. Bro, Samtaj. Okay, represent. Bukan sama sekolah. Bukan sama sekolah, tapi kita sembang belakang kamera. Baik. Power sekolah Samtaj kot. Wow, dapat pergi Harvard. Tahniah kau. Bravo Asanta. Okay. Wow. Okay, maybe you boleh bagi kata-kata semangat untuk mereka yang tengah menonton, student-student kat luar sana yang macam untuk go for something yang beyond, macam apa yang you guys lakukan sekarang. Tips lah. Belajar baik-baik dan jangan takut pada failure dan jangan takut kepada ada challenges tu, ada problem. Pastilah boleh talk to berusaha untuk belajar. Alright. Akil, macam Akil pula. Kalau saya akan beri nasihat untuk pelajar sama untuk belajar sungguh-sungguh. Okay. Tapi juga untuk jadikan diri kita sebagai pelajar yang seimbang. Okay. Dan jangan letakkan universiti itu sebagai end goal kita semata-mata. Okay. Maksudnya apabila kita dah menjadi individu yang seimbang, insyaAllah kejayaan tu akan datang sekali dengan kita. Okay. Wow, dia mesti balance lah. Okay. Tak boleh macam nak study, all out study je. Power. Kan? Okay, seimbang ya, seimbang. Alright, okay. Akil, boleh kongsikan Instagram apa semua? Ramai makcik-makcik Twitter, yang nak cok. Twitter, mereka nak follow. Lepas you punya update semua. Twitter, Instagram semua. So, saya aktif di kedua-dua Twitter dan Instagram. Okay. Username saya Akil Azma. AQILAZME. Okay. Dan itu lah. Untuk Zack pula. Zack, your Instagram ataupun Facebook ke? Okay. Saya faham. Kadang-kadang you ada banyak account, you jaga satu je yang aktif kan. So thank you so much untuk share dengan kami tentang journey yang bakal anda lalui di Harvard. Terima kasih. So bila pergi? Tahun bila? Bulan 8, hujung bulan 8. Oh, hujung. Tak lama dah. Bulan 8 ni macam banyak benda yang best berlaku lah. Yeah. All the best, Zack. All the best, Akil. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan guys, inilah dia contoh-contoh kepada anda semua, kepada kita juga. Nothing is impossible selagi mana awak percaya dengan diri kita. Yeah. Awak percaya dengan diri awak sendiri. Dan jangan setiasa doubt diri masing-masing. Baik. Kita... Kata yang tadi.